Indosiar mengakui jika Lesti Kejora, Rizky Billar dan anak mereka, Abang L, merupakan salah satu daya pikat tersendiri untuk menarik masyarakat agar menonton acara ajang pencarian bakat penyanyi dangdut The Academy 5 Indosiar tahun ini. Dengan hadirnya keluarga kecil tersebut dalam ajang pencarian bakat itu, maka tak dapat dipungkiri jika antusias masyarakat tanah air semakin menarik untuk menyaksikan acara kompetisi itu, terutama para pecinta setia Lesti Kejora dan Rizky Billar yang dikenal dengan nama Leslar Lovers. Tak ayal jika masyarakat pengidola pasangan Leslar tersebut menyambut baik kabar bahwa keluarga Lesti dan Rizky Billar ikut mengambil bagian dalam acara bergengsi itu. Bahkan banyak di antara mereka yang tak sabar lagi untuk menyaksikan sang idola mereka tampil di acara The Academy 5 Indosiar tersebut. Seperti yang diketahui, Lesti Kejora, Rizky Billar serta putra pertama mereka Abang L beberapa tahun ini menjadi pusat perhatian masyarakat luas tanah air. Kabar terbaru dari mereka begitu diburu oleh para netizen. Tak ayal jika informasi tentang mereka tak pernah berhenti warawiri di berbagai media di Indonesia, baik itu televisi, media cetak, dan media sosial, terutama di Instagram dan YouTube. Dengan demikian, hadirnya keluarga kecil Leslar di ajang dangdut The Academy 5 Indosiar tersebut, maka semakin membuat masyarakat tanah air penasaran untuk menyaksikan ajang kompetisi musik dangdut itu. Seperti yang diketahui, Lesti Kejora didapuk menjadi salah satu dewan juri di ajang dangdut The Academy 5 Indosiar tahun ini yang didampingi langsung oleh dewan juri lainnya seperti Soimah, Inul Daratista, King Nasar, Dewi Persik, Arita Sugiarto, Vildan D.A., Reza D.A., Via Fallen, Jenita Jenet, Zaskia Gotik, dan beberapa artis lainnya. Sedangkan Rizky Billar diisukan menjadi salah satu host yang akan memandu acara tersebut. Namun kabar itu belum bisa dipastikan benar atau tidaknya, mengingat pihak Indosiar dan Rizky Billar belum memberikan pernyataan tegas menjawab informasi tersebut. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, kami doakan semoga rezekinya berlimpah dan berkah.